Ulangi lagi, ambil gambar. Ya, ini posisi telah masjid yang di depan. Kita ambil keseluruhan semua posisi ruangan masjid yang dalam. Nah, ini bisa lihat semuanya. Seperti itu. Nah, posisi dalam di tengah-tengah masjid. Kita bisa lihat apapun atasnya, kita ulangi lagi seperti itu. Inilah posisi kubah masjid yang lama. Ya. Saya kira itu informasi kami dari panitia pembangunan masjid yang baru dan pengurus masjid ini. Untuk menginformasikan pada semua jamaah bahwa masjid ini memang disepakati akan segera kita bongkar segera, karena insya Allah niatnya bulan Februari ini, insya Allah pertengahan, paling tidak di bulan Maret puasa, insya Allah masjid yang baru sudah bisa kita gunakan. Kepada dermawan, kepada para donatur, bisa ikut berpartisipasi sebagai amal jariah, mewakafkan hartanya atau menginfakkan hartanya, dan kepada peserta lelang jika ingin segera mengikuti proses pelelangan, dipersilakan menghubungi panitia masjid Awaludin atau kepada pengurus masjid Awaludin. Saya M alias sebagai ketua masjid ini, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kita doakan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.